Halo guys, oke, hari ini saya Natujo cara buat headband yang macam ni. Nampak tak headband? Tak nampak guys? Nampak tak headband yang macam ni? Simple je guys, cara nak buat dia dan senang je. Oke, nampak hasilnya? Oke guys, jangan lupa tau yang belum subscribe tu, yang baru tonton, sila tekan subscribe, like, share. Okey, aktifkan loceng korang tu supaya lepas ni korang akan dapat tonton video yang seterusnya guys. Okey, nampak tak? Jom kita start buat. Okey, kita mulakan dengan jarum ni guys. Okey, ini jarum yang selesa dekat jari saya. Okey, kalau korang rasa nak cuba, carilah jarum yang macam ni. Okey. Benang, saya guna benang nona. Cara nak tunjuk contoh je. Guna benang nona tau. Okey, dan getah ni. Kalau korang ada getah yang kecil sikit daripada ni, yang kecil ni, apa bentuk dia ni kecil, tali dia, urat dia ni kecil, boleh je pakai. Okey, kita mulakan. Okey, masukkan ni ke dalam getah tu dan kita terus kita buat satu single crochet, satu tali air. Okey, yang ni kita buat tali air sepanjang besar ke keliling kepala tu guys. Okey. Saya try buat 2 3 4. Okey, saya buat 50 cm. So, saya buat tali air dahulu, kira sampai mana, lepas tu kemudian saya sukat sampai 50. Barulah saya nak tunjuk kat korang eh. Kita buat tali air 2, 4, 5, 6, 7. Okay guys, saya dah dapat 130 tali air. Okay, 130 ini mewakili 50 cm guys. 50. Tak nampak kan? Jom saya tarik lagi. 50 cm. Okey, nampak tak? 50 cm. Okey, ataupun korang ikut keliling kepala anak korang tu ataupun mana-mana customer korang. Okey, yang suruh buat. So, korang ikut dia keliling dia tu. Yang ni saya tunjuk sebagai contoh guys. Okey. Ni kenalah depan yang cantik ni kenalah menghadap hadap apa di hadapan kita. Nampak tak? Yang cantik ni. Okay, nanti kita, kalau salah nanti susah kita nak tu dia guys. Ni yang cantik ni. So, sampai sini. Kita masuk. Okey. Terus kita sambung di hujung ni. Okay, sambung di hujung ni. Okay. Buat satu single crochet. Nampak tak? Okey. Kemudian kita patah balik, naikkan satu tali air. Naikkan satu tali air. So yang ni bentuk dia apa ni, yang cantik ni pergi hadap ke hadapan, masuk ke dalam lubang yang terakhir tadi 130 dekat lubang yang 130 ni, masuk dan terus buat satu single crochet. Okey, dan langkah dua lubang, masuk ke lubang ketiga, kita masukkan 6 double crochet. 1. Okey, 2. 2.
dan 6 masuk ke dalam lubang yang sama tau. Dan langkah lagi 2 tali air. Nampak? Tak nampak lah. 2 tali air dan lubang ketiga ni kita masuk dan buat satu single crochet. Nampak tak? Nampak tak hasilnya? Ataupun cahaya terang sangat. So, seterusnya pun sama. Langkah 2 tali air dan lubang yang ketiga ni kita masuk dan buat 6 double crochet. 1 2, okay, 2 3, okay, 3 4 5 dan 6. Okay, langkah lagi 2 lubang tali air dan lubang seterusnya masuk dan buat 1 single crochet. Nampak tak hasilnya? Okay, nampak tak guys? Terang sangat kan? Okay, saya okay, nampak tak? Dah nampak. Seterusnya saya ulang lagi cara. Langkah 2 tali air dan lubang seterusnya masuk dan buat 6 double crochet. 1 2 3, okay, 3 4 5 6. Dan langkah lagi 2 tali air dan lubang ketiga ni masukkan 1 single crochet. Okay, dapat tak guys? Ok guys, ulang je cara ni sampai hujung bertemu di sini. Ok, nanti dah sampai sini saya nak tunjuk. Hujung, pastikan di hujung pun sama je macam ni. Okey, nampak tak? Yang ni nanti kita jahit dia. Dan slip stitch single crochet dia tali air yang pertama. Nice. Kalau dia tak cukup, korang buka je guys, nanti langkah je macam ni. Okey. Nampak tak hasil dia? Okey, baru sebelah guys. Kita pergi sebelah lagi. Ni baru di bahagian sebelah. So di bahagian sebelah lagi. Okay, headband ni apa? Cekat rambut ni panjang. Okay, kalau korang nak buat nanti, korang sukat dahulu kepala. Okay, keliling kepala tu, barulah korang kait tali air dia. Okay guys, saya ni macam panjang besar sangat untuk orang dewasa boleh lah ni. Okey, kemudian kita patah balik ni. Naikkan 1 tali air. Okey, dalam lubang single crochet tu kita masuk single crochet juga. Okay, single crochet juga. Okey, dalam lubang ni, apa nama lubang ni? Lubang double crochet yang di sebelah ni pun kita masuk juga lubang tu, buat 6 juga double crochet. 1 2 3 4 5 dan 6. Okay, barulah kita single crochet tempat single crochet juga. Ni lubang single crochet yang di bahagian sebelah pun sama juga kita buat single crochet juga guys. Nampak tak hasilnya? Ok, saya ulang langkah lagi. Buat double crochet dalam lubang double crochet di sebelah ni. Kita buat 6. 1 2 3 4 5 dan 6.
rasanya. Ni nanti kita pelik banyak sikit tau. Sepatutnya ini kita bagi dia panjang supaya kita boleh ikat nanti. Lepas tu masuk lagi, ikat lagi. Okay, so nampak tak hasilnya ni? Okay, ulang je cara ni sampai di hujung penamat, di hujung yang bahagian sebelah. Okay guys, sampai kita jumpa di hujung ni. Okay guys, di tempat yang terakhir pun sama juga, kita masukkan di lubang ni. Okay, Anna double crochet, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 dan terus kita buat single crochet di tempat single crochet juga guys. Okay, ni kita lebihkan untuk kita ikat jahit nanti. Yes, nampak tak hasilnya? Saya buat ni panjang sangat guys. Okay, saya pun boleh pakai ni. Saya sendiri, saya pun boleh pakai panjang ni, nampak tak? Okay, nanti korang buat ikut saiz customer korang ataupun kepala korang jugalah. Okay, ni saya nak jahit tempat getah ni. Okay, jahit tempat getah ni, ni kita senang je. Okay, supaya dia tak terlepas bila tegang nanti kan. Kita masuk di bahagian kepala, dia tegang dan tak terlepas. Sini. Jahit je macam ni guys. Sorok bawah ni dan masuk ke sini. Buat sehabis benang yang kita ni yang empat butir tadi, nampak? Buat sehabis benang ni. Okey, nampak. Okey, dapat dah macam ni. Dan terus kita ikat. Okey, ikat dan sembunyikan benang ni, takut dia nanti terlepas. Okey, kita sembunyikan bahagian belakang. Barulah kita gunting. Okey, sebelah dah jadi. Okey, sebelah lagi pun sama juga. Ni sepatutnya panjang lagi tau sebelum kita buat tali air tadi. Ni sepatutnya kita bagi dia panjang supaya boleh kita apa ni, boleh kita jahit kat sini. Nampak dia pendek.
aku boleh buat pendek je guys. Saya tunjuk je, nanti korang buat yang panjang-panjang, okay? Tak muat lagi. So yang terakhir kita ikat je lah. Korang buatlah yang panjang bagi tali yang mula-mula kita buat panjang, okay? Size ni saya rasa size orang dewasa ni guys, panjang sangat tadi 130 kan, tu pun ada yang apa tak genap kita masukkan double crochet tu. Nanti korang janganlah panjang sangat ikut kepala budak tu. Contoh je hasilnya, nampak tak panjang kan? So cara nak hias ni pula, ni saya nak hiaskan dengan bunga matahari. Okay guys, bunga matahari, bunga matahari yang besar tu pun boleh juga, ada dekat video yang lepas saya ada buat. Okay, yang ni saya nak tunjuk bunga yang kecil. Okay guys. Okay, saya nak buat bunga matahari. So di tengah bunga matahari warna coklat, saya guna benda nona warna coklat. Kod dia asalnya kod benang 71 benda nona. Okay guys, 71. So kita gunakan dengan magic ring. Panjangkan sikit pun tak apa guys, panjangkan sikit yang tak ada apa, tak ada gam yang panas tu, bolehlah panjangkan sikit ni untuk kita jahit. Nanti saya akan tunjuk dua kaedah. Okey, ni kita buat magic ring, kita masukkan, setelah kita buat satu tali air, kemudian kita masukkan 6 single crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 single crochet dan kecilkan. Okey, dah masuk ke dalam loop single crochet yang pertama, kita slip stitch. Okey, di barisan kedua pula naikkan satu tali air. Okey, di dalam lubang yang sama kita masukkan satu single crochet. Okey, di lubang yang seterusnya kita buat single crochet increases. Okey, kemudian lubang yang ketiga buat single crochet increases juga. Lubang keempat pun sama, single crochet increases. Lubang kelima sama, dua single crochet dan satu lubang. Dan lubang yang keenam sama juga, single crochet increases. Okey, dah dapat. Kemudian kita tutup barisan dengan slip stitch dekat tali air. Okey, dapat guys. Okey, ni barulah kita tukar warna kuning. Okey, matahari kuning kan. So kita tukar warna kuning. Warna kuning ni benar nona juga. Okay, benang nona kod dia 60. So kita tukar benang, tarik dulu benang ni. Okay, benang yang coklat kita tarik ketat-ketat. So masukkan dalam lubang yang sama, lubang single crochet as slip stitch tu, kita buat satu single crochet. Okay, kemudian naikkan 3 tali air. Okay, kita naikkan 3 tali air, 1, 2, 3. Okay, dan lubang yang seterusnya kita masukkan 1 double crochet dan 3 tali air. 3 tali air ni kita buat picot. Nampak? Kita slip stitch di atas double crochet tu. Slip stitch, nampak tak guys? Di atas double crochet. Okay, dan
buat 3 tali air. Okey, masuk ke dalam lubang yang sama dan slip stitch. Okay, nampak tak hasilnya? Yang ini baru satu kelopak, guys. Satu kelopak kita buat setiap lubang yang ada ni. Lubang warisan yang kedua coklat ni kita dapat 12 lubang. So, seterusnya naikkan 3 tali air dan buat double crochet di lubang yang seterusnya. Okey. Double crochet dan 3 tali air. Slip stitch di atas double crochet ni. Buat picot dan 3 lagi tali air dan slip stitch di dalam lubang yang sama. Okey, nampak tak? Buat je cara ni sampai habis setiap lubang tu, guys. Nampak? Setelah kita buat 3 tali air di lubang yang seterusnya tau, bukan lubang yang sama, lubang seterusnya baru kita buat double crochet dan 3 tali air dan masuk ke dalam lubang atas double crochet dulu, terus kita slip stitch. Okey, dan 3 lagi tali air, kemudian slip stitch di dalam lubang yang belum kita masuk ni, tempat kita masuk tadi. Okey, nampak tak? Okey, kita dah dapat 3 kelopak. Okey guys, ulang je cara ni sampai habis barisan, habis sampai sekeliling ni bari L ni yang warna coklat ni. Okey, faham kan? Okey, kalau yang tak dapat ikut tu boleh ulang balik tengok, guys. Dia senang je ni kalau korang dah mahir mengait, senang je, dah ada basic kan. Naikkan 3, lubang seterusnya 3 tali Okay, lubang yang terakhir. Nampak tak? Lubang terakhir pun sama juga, guys. Kita buat cara yang sama. Okay, 3 tali air dan slip stitch.
picot dan tiga lagi tali air masuk ke dalam lubang yang sama. Okey, barulah kita slip stitch. Ni tak apa, ni masuk di dalam ni single crochet yang kita mula buat tadi. Kita slip stitch. Okey, bolehlah potong. Potong panas sikit nanti kita sorok. Yang warna kuning ni kita potong dan tarik ke belakang macam biasa, tarik ke belakang. Nampak tak hasilnya? Okey, kita kira kelopak dia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kelopak guys. Lubang dia sepatutnya 12. Okey, kita dapat 11 kelopak. Tak apa. Kita dapat 11 pun tak okey, dah nampak dah hasil bunga matahari dia ni. So yang ni kita apa, ikat. Ikat ketat-ketat dan sorokkan. Okay, mana yang perlu disorok tu kita sorokkan supaya tak nampak nanti keluar dari apa, kaitan kita. So ni kita kena sorokkan dia. Okay, sorokkan dia dan buang lebihan warna kuning ni. Okay, yang warna coklat ni kita boleh potong. Yang ni jangan tau, untuk kita nak jahit nanti. Ni kita ikat dahulu, takut dia terlepaskan nanti. Ikat dahulu. Okey, barulah kita jahit. Pastikan yang kita gunting ni bukan untuk kita jahit di tengah tu kan. Okey, dah dapat bunga matahari ni. So kita buat daun dia pula. Okey, kita guna hijau bananona juga. Ini kot 97. Okey, kita buat tali air. Yang ni saya pengerahkan sikit je. Mula kita buat tali air. Kita buat tali air 10, 11 tali air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, di lubang yang ke-10 ni kita buat satu single crochet. Okay, kemudian half double crochet di lubang yang seterusnya. Okey, di lubang yang seterusnya juga half double crochet. Kemudian kita masukkan 1 2 3 4 5 double crochet. 5 lubang. 1 double crochet, yang kedua lubang kedua. Okey, lubang ketiga. Okay, lubang keempat dan lubang yang kelima. Okey, dapat. Dan lubang yang seterusnya ni kita masuk half double crochet. Okey, lubang yang terakhir masukkan single crochet. Kita masukkan 3 single crochet. 1 2 Cepat. Tak nampak sangat. 2 dan yang ketiga. Okey, patah balik buat cara yang sama. Lubang seterusnya half double crochet dan 5 lubang double crochet. 1 double crochet lubang pertama, lubang kedua. Okey, lubang ketiga. Lubang keempat. Lubang kelima double crochet. Okey, dua lubang ni lagi kita buat half double crochet. Satu dan lubang kedua half double crochet juga. Okey, yang terakhir single crochet. Barulah kita slip di atas, slip stitch
di atas single crochet yang pertama kita buat. Okey, dapat tak? Hasil daun. Okey, ini bolehlah kita potong guys. Potong dan sorokkan. Okey, saya nak buat dia kecil pun guys. Kita nanti gam dan ada nanti, separuh nanti saya tunjuk cara jahit kepada yang tak ada gam kan. Yang macam yang baru nak start mengait tu, mungkin dia belum ada gam panas lagi dan cuma ada jarum kait je. Okay. Itu pun besi kan. Korang besi pun boleh juga pakai guys sebenarnya. Tak ada masalah. Dia rajin dan tak rajin je kalau nak guna apa jarum besi. Kalau korang malas beli jarum mahal-mahal pun tak ada guna guys. Okey, dah dapat dah daun. So ni bunga. So yang headband kita buat tadi ni ada headband ni kita lipat dua. Ni lipat dua. Kita nak cari titik tengah dia. So kat sini titik tengah dia. So, korang nak pakai sebelah mana? Ikut kalau sebelah sini. Okey, kita lekat sebelah sini. Nanti dia jadi sebelah kiri, sebelah kanan. Bila korang lekat sini juga, korang akan terbalikkan, dia akan jadi sebelah kiri. Okey. Kita buat lipat dua dan buat macam ni. Okey, cara nak gam apa lekatkan daun bunga. Okey, cara nak lekatkan bunga dan daun dia guys. Okey, nampak tak guys? Kita dah buat dua daun. Dua daun bunga saya buat tiga keping bunga, tiga kuntung bunga. Okey, sebab headband ni panjang sangat, cekat rambut ni panjang sangat. So saya buat banyak bunga. Janganlah terlampau banyak sangat guys, nanti nampak pelik pula bunga tu. So cara ni kita lekat macam ni lah. Kalau yang apa untuk baby ke ataupun untuk anak perempuan korang yang dah berumur 6 sampai 11 boleh lah buat banyak sikit. Kalau baby janganlah terlampau banyak, satu bunga pun cantik dah guys. Ni. Okay, nanti daun ni kita letak di sini hujung ni. Okay, di hujung ni kita letak satu dan di hujung ni kita pun kita letak satu. So cara nak letak ni, kita gamkan daun ni dahulu. Gamkan daun ni dahulu. Okay, barulah kita lekatkan dia di atas ni. Okey, lekat je guys. Okey, bunga yang seterusnya. Okey, lekat je bunga tu. Okey, nampak tak? Okey, ni kita jahit. Okey, bunga yang jahit ni senang je nanti. Yang ni yang terakhir. Okey, yang terakhir saya nak lekatkan ni dulu. Tinggalkan ruang sikit untuk kita lekat ni bunga yang satu lagi. Sebelum tu kita lekat daun. Daun ni. Satu lagi. Okay. Tak? Daun terlampau jauh sangat. Okey, barulah kita jahitkan yang ni. Ni jahit di bahagian tengah-tengah dia guys. Cucuk je. Jahit je pergi belakang ni.
Okay, kalau korang guna gam, dia kesannya tak nampak. Kalau korang jahit, dia akan nampaklah kesan jahitan kita tu. Okay, nampak tak kesan dia? Sorokkan. Nak gunting terus pun boleh, nak sorok pun boleh guys. Okay. Sepatutnya masuk dekat warna coklat juga. Okay. Hasilnya kita ikat. Kalau korang tak degam kan, nampak ni kesan dia, kesan benang ni nampak jika korang tak degam. Tapi tak apalah kan, dah tak degam, so cara jahit je lah kan, yang terbaik. Okay, tak nampak kan masuk lubang dia. Ni sorok. Dah kita ikat tadi, sorok dan gunting. Okey, nampak tak hasilnya? Bila dah siap. So, saya buat bunga matahari ni sebab hari tu ada apa? Korang minta kan cara saya nak buat ni. Ada seorang minta tu, so saya buat. Okay. Yang minta diagram jangan tanya tau, saya pun ikut suka kepala je ni. Idea terlintas di kepala, saya buat terus. Okay, kalau tak ada idea tu, korang minta banyak mana pun, kalau idea dia tak timbul, saya takkan buat video. Okay, dah jadi dah headband bentuk bunga matahari. Tentang guys, headband ni kalau korang nak buat untuk baby, bagi kecilkan sikit. Okay, kurangkan tali air dia. Tu je cara kita nak bagi dia kecil, kurangkan tali air. Okay. Okay guys, korang dah boleh mencuba tau cara buat ni. Okay, dah boleh mencuba. So, sambat mencuba guys. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi kat video yang akan datang. Bye.